Aku dah lama tak vlogging. Ya, dah lama aku tak vlog. Sebab nampak macam awkward balik kan nak vlog. Aku sebenarnya tengah amboi, kuat pula. Aku tengah rehat. Sebab aku tengah buat proposal sekarang. So aku shoot dengan dua kamera. Satu dengan kamera phone aku, and then satu dengan kamera ni. Yang ni supaya korang boleh tengok aku. And then ni untuk aku rakam sekeliling aku lah. So yeah, aku tengah type proposal kan. So nak rehat sekejap. Korang mesti tanya kan, kenapa lagu background lagu NSYNC ba. Sebab apa eh? Sebab aku tengah lagu lah sambil bekerja kan. So yeah. So as you can see, ni ada jurnal aku, ada air, and then buku. Buku apa eh? Ya, buku biologi. A few rujukan aku kena buat kan. Sebab nak tulis proposal, untuk literature review aku. Dan tu kamera aku, kamera reception. Dan dekat sebelah ni ada macam buku nota. Yes, untuk aku tengok apa yang aku dah tulis balik kan. Selerak. So dekat depan datuk aku ni ada macam nota yang aku buat. Worldwide PPCP concentration, sewage and surface water. Lowest berapa and highest berapa, hottest apa. So yeah, aku ambil rehat je kot sekarang. Sebab tension lah buat proposal kan. And then sekarang pun ni pukul 10.30, nak dekat pukul 10.30. Dan aku sekarang tengah buat kerja. Aku tak tahu macam mana aku nak siapkan kerja ni. Kalau korang nak tahu lah sampai mana aku tengah buat proposal aku sekarang, it's like here. Previous literature review yang aku buat untuk supervisor aku. So this is what my supervisor comment. Blah blah blah, kena buat ni, comment ni, comment ni, comment ni, comment ni, blah 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 blah. Blah 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 blah. Sebenarnya banyak sangat, sangat-sangat banyak ni semua ni. Dan cuba tengok aku bawa sampai mana. Ini berapa eh? 2.1 tau. So sebelum ni ada lagi sebelum ni. Ni 1.3 semua macam ni kan. Cuba tengok aku sampai mana. Aku bawa sampai sini 1.3. That's mean aku ada lagi kena siapkan 1.2. No, I mean 1.4. And then aku kena siapkan semua ni. It seems like banyak kerja nak kena buat. Sebab yalah, proposal kan, literature review dan sebagainya. But yeah. Tapi daripada segi bright side nya, aku suka dengan satu komen yang lecturer aku bagi, supervisor aku bagi, ialah no. As you can see lah, you need to talk about worldwide issue before focusing in Malaysia. The highlight, your research is considered novel to Malaysia. That. So yeah, aku punya study ni first time kat Malaysia. According to literature review lah, first time kat Malaysia. So yeah, wish me luck. And then aku rasa vlog ni nampak macam effortless sebab aku tak keluar berjalan. Aku tengok betapa serabutnya sekeliling aku. Ya, korang boleh tengok sendiri kan. Serabut gila. Tengah botolnya tak kemas-kemas. Even atas katil pun ada lagi paper. Katil pun tak kemas. So yeah, it seems like don't jadi a student kalau korang tak prepare nak jadi student. Orang akan cakap, daripada kau duk bebel-bebel pasal kerja kau tak habis-habis kan. Daripada kerja kau banyak-banyak, kau bebel kerja kau banyak kan. Baik kau sambung buat kerja kau daripada kau rakam vlog ni. Penat kan, stress. So aku ambil chance ni untuk buat vlog. Sambil minum air. Sambil menjelam minum air. Kenapa macam background lagu NSYNC kan? Sebab tadi masa aku mandi, aku rasa macam lagu
And Sik ni bermain-main dalam kepala otak aku. So yeah, lepas mandi terus cari lagu yang Sik kat YouTube dan dengar. Lepas tu buat proposal. Ya, yeah, this vlog macam nampak effortless, tak ada kerja nak buat. And macam aku rasa dapat banyak dislike lah daripada vlog ni. Bagus juga apa pasang background muzik tengah rakam ni. Lepas ni tak payah edit muzik lah. Kerja mudah saja. So ya, yeah, aku rasa aku patut berhenti bebel depan kamera dan sambung kerja aku.